Indonesian authorities have issued a tsunami alert after volcanic eruption at Ruang Mountain sent ash thousands of feet into the air. Officials have ordered more than 11,000 people to leave the area, and at least 800 have done so. The volcano had at least 5 large eruptions in the past 24 hours. Indonesia's Volcanology Center noted it is possible part of a volcano could collapse into the sea and cause a tsunami. The country is prone to volcanic activity because it sits along the Ring of Fire, a horseshoe-shaped series of seismic fault lines around the Pacific Ocean. Bahwa dampak dari abu gunung Ruang yang terjadi pada saat ini sudah kami terdeteksi dari tadi pagi oleh Angkasa Pura 1 melalui paper test pada jam 7 pagi. Kemudian dapat kami sampaikan pula dari hasil paper test yang kami lakukan terhadap abu vulkanik yang sudah cukup mengkhawatirkan, sehingga kami mengadakan koordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti ERNAF, kemudian ada juga dari Otban sebagai regulator, dan BMKG, dan beberapa maskapai penerbangan, sehingga dikeluarkanlah notam di mana pada pukul jam 8 pagi WITA sampai pukul 23 lewat 59 menit kami mengadakan close untuk Bandara Samratulangi. Jadi dari 33 flight yang di cancel itu ada 18 flight arrival dan 15 flight departure, itu juga terdiri dari pesawat kargo juga ada, pesawat charter flight juga ada. Dan jumlah penumpang total sebanyak 33 flight tersebut, totalnya ada 3.182 penumpang.